Assalamualaikum sahabat semua. Kita akan memindahkan koloni lebah. Lebahnya ini bersarang di almari. Akan kita pindahkan ke kotak budidaya. Kotak yang telah kita persiapkan. Nantinya koloni lebah ini akan kita pindahkan ke kotak ini. Seperti biasa, kita menggunakan asap. Kita berikan asap. Ini keterangan pemilik rumah, lebah ini telah bersarang di sini selama 4 hari lalu. Bisa ditengok atau dilihat, ini sudah ada beberapa sarang yang menempel di bawah almari. Reaksi lebahnya setelah terkena asap, dia perlahan-lahan menyingkir. Untuk memindahkan koloni lebah, yang harus kita lakukan adalah mencari keberadaan sang ratu. Biasanya ratu ini dia itu dilindungi oleh koloni lebah. Sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah menghabiskan sarang yang menempel di almari ini. Kita habiskan dulu sarang yang menempel ini supaya kita mudah mencari keberadaan ratu lebahnya. Gunakan pisau untuk mengikis sarang ini. Kita ikis perlahan-lahan. Satu lagi, ikis lagi, masih ada. Caranya, guys. Oh, sudah ada beberapa ini. Sudah ada 3 ini. Caranya. Sahabat semua, kita pergunakan satu sarang ini yang akan kita letakkan di frame budidaya. Kita ambil satu ini, satu sarang. Kita sekarang akan mencari keberadaan sang ratu lebah. Oke, kita ambil perlahan-lahan koloni yang nempel di sini. Kita ambil, kita mencari keberadaan ratu lebahnya. Oke, kita ambil. Ini kita taruh di kotak budidaya yang kita siapkan ini. Sambil kita lihat apakah ada ratu lebahnya di sini. Sambil kita amati, mungkin ratu lebahnya ada di sini. Belum nampak. Sambil kita mengamati, kita ambil lagi. Oke,
sahabat semua, tadi saya melihat ratu lebahnya sudah ada di dalam kotak. Nah, itu bisa dilihat, ini adalah ratu lebahnya. Nah, jadi hilang lagi dia. Ini adalah ratu lebah. Nah, jadi kembali lagi dia. Dia kembali bersembunyi. Sarang yang akan kita pasang ke dalam kotak budidaya. Kita pasangkan seperti ini. Oke. Kita dapatkan. Sekarang kita potong sayapnya. Potong Mas Anam. Jangan semuanya. Potong 3/4. Bisa nggak? Awas kena kepalanya kepenggal. Ini untuk matamu. Perhatian dulu nih. Terus. Bisa. Udah gak bisa terbang dia. Ini. Ratu lebahnya telah kita dapatkan. Kita taruh. Sama tadi. Ini koloni lebahnya telah berhasil kita pindahkan. Sebelumnya koloni lebah ini berada di dalam kamar. Sekarang saya letakkan di samping rumah. Terima kasih sahabat semua yang sudah subscribe dan mendukung channel Ahmad Zain 009. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sarang lebahnya